Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kamalopang Group. Kali ini Kamalopang akan review update harga ikan cupang yang terbaru. Lagi-lagi hari Kamis kita update harga ikan cupang yang terbaru ya. Langsung aja ya, check it out. Disambut dengan anak-anak kecil yang lagi milih cupang. Wow, jadi di bak ini ikannya macam-macam ya, jadi pinter-pinter waktu milihnya. Harganya pukul rata, harganya cuma Rp3.000. Nah kan murah kan. Nah kalau yang di situ Rp4.000 ya, yang di plastik itu Rp4.000. Situasinya cukup ramai ya, jadi setiap hari Kamis toko ikan ini sangat ramai pengunjung. Jadi para pembeli itu berduyun-duyun pengen kesini milih ikan kesayangan mereka. Nah kalau yang di sini harganya Rp4.000 per ekor. Kalau yang di bak pink ini harganya Rp4.000 per ekor. Nah kalau yang di plastik ini harganya Rp3.000 per ekor. Jadi masih remaja banget ini kayaknya, ukurannya juga masih remaja. Tuh susah ya untuk video ikan ini ya, di plastiknya. Puter lagi biar dapat angle yang bagus. Tuh wow. Tuh jadi ikannya itu ya, ikan cupangnya. Kita coba lihat yang lain. Tuh. Bagus kan? Jadi barangkali ada yang minat atau pengen kesini, letaknya di Bancaran ya, di Bangkalan Aquarium atau Aquarium Bangkalan, di Kota Bangkalan tentunya. Daerahnya di daerah Bancaran. Silakan kesini jika kalian berminat. Jadi pilihan ikan cupangnya banyak. Kalau yang ini harganya Rp13.000 ya. Tuh. Jadi ikannya seperti ini ya, Rp13.000. Tuh, kualitasnya bisa dilihat sendiri. Rp13.000. Jadi seperti ini ya, ada big earth. Tuh ikannya seperti ini. Jadi barangkali ada yang minat, silahkan datang ke sini di Bangkalan Aquarium. Nah kalau di bak kecil ini harganya cukup lumayan mahal ya, jadi Rp35.000. Tuh ikannya seperti ini ya, jadi kualitasnya bisa kalian tentukan sendiri menurut kalian ikan ini bagus atau tidak. Jadi sesuai keinginan kalian. Tuh bisa dilihat sendiri, ikan cupangnya seperti ini ya, harganya Rp35.000. Kalau di bak kecil ini harganya Rp35.000. Jadi kualitasnya kalian bisa lihat sendiri. Thank you.
tuh pada banyak mas-masnya yang liatin ikan cupangnya ya. Kayaknya mereka pada minat ini seperti ini. Kita lihat juga yuk. Kalau yang ini harganya Rp14.000. Seperti apa ya? Seperti ini ya. Jadi ikan-ikannya seperti ini yang harganya Rp14.000. Jadi cupangnya seperti ini. Susah ya untuk ambil gambar ikannya. Tuh. Lihatin dulu, jadi seperti ini. Tuh. Ngezoom aja susah nih. Jadi ikannya seperti ini ya. Cantik-cantik banget. Jadi harganya cuma Rp14.000, sangat-sangat murah. Kalau lihat ikannya itu rasanya pengen beli terus gitu. Tuh, big ear ya. Jadi bagi yang minat langsung aja datang ke tempat ini. Tuh. Nah, kalau yang ini sampel ya, jadi bisa dilihat lewat akuarium mininya ya. Harganya Rp14.000 yang tadi ya. Jadi salah satu ikannya ya seperti ini ya. Big ear ya. Udah dewasa tentunya. Dan udah siap di breeding tentunya. Karena saya lihat banyak yang mengeluarkan gelembung-gelembung di atasnya. Jadi sepertinya siap untuk rebreeding. Tuh, cantik-cantik kan? Maaf ya agak gelap. Tuh, jadi seperti ini ya ikan-ikannya ya. Harganya sama Rp14.000. Kalau yang ini sampel yang untuk dipajang. Tuh, ikan-ikannya sangat cantik sekali. Rp14.000. Jadi sama ya, sama ikan yang ada di situ ya. Harganya sama. Wow. Tuh, rame banget kan? Jadi yang nyari ikan cupang rame banget. Nah, ini yang di atas ya, giant. Jadi bagi yang minat silahkan datang ke sini. Jadi pengunjungnya di sini banyak banget. Dari pagi tadi nggak ada henti-hentinya ya, selalu datang silih berganti. Nah, kalau yang di sini di akuarium ini tuh pemiliknya itu. Jadi bosnya itu ya. Nah, kalau yang di akuarium ini harganya sangat-sangat murah. Jadi sangat-sangat terjangkau. Jadi kualitasnya seperti itu ya. Harganya cuma Rp7.000. Nah lo, murah kan? Murah banget. Tuh, ada bandrolnya Rp7.000. Bukan akuariumnya ya. Takutnya akuariumnya yang dikira harganya Rp7.000. Tapi ikannya jadi Rp7.000 per ekornya. Jadi macam-macam di sini, isinya macam-macam. Jadi kalian bisa pilih ikan nih kesukaan kalian. Oh. Yaps, itu adalah sedikit informasi yang bisa dibagikan oleh Kamalopang tentang review update harga ikan cupang yang terbaru. Semoga sedikit informasi ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.